ini kolaknya buat menu berbuka puasa nanti guys. Alhamdulillah. Iki dikelan teh digoreng gak soleh ngarep dikelan ya. Arep digoreng isih ya. Ya, digoreng. Mau di setelah digoreng ditumis. Ditumis lur lho. Kita akan lihat kayak apa esnas. Penasaran. Aduh, apa itu? Kita lihat guys. Loh, ternyata kolaborasi antara es degan, susu sama sirup. Jangan lupa ya like, comment, subscribe. Loh, dan ini sebelumnya kita akan mengetahui aktivitas kokinya guys. Koki alam gaib dan alam semesta Kak Soleh bersama Kak Janggung. Kita akan tanya-tanya mengenai aktivitas hari ini guys. Lagi ngapain ini? Arifin, lagi ngapain Kak Arifin? Lagi masak persis. Lagi membuat membuat kolak Kak ya? Ini pembuatan kolak buat nanti Kak yo. Iya, buat nanti berbuka. Buat berbuka nanti guys bersama Kak Arifin. Setiap hari seperti ini Kak Arifin. Enggak. Cuma hari bosan. Bosan Kak yo. Loh, ini kadang membuat kolak kacang hijau, kadang es. Ini nanti sore kolaborasi antara es kacang hijau. Ini bersama kokinya guys. Loh. Dan ini bersama mesin-mesinnya. Kapal seperti ini guys, mesinnya terdiri dari dua mesin, kadang ada tiga, kadang ada dua guys. Loh, bersampingan bersama kokinya guys. Ini D14 dan ini D16 guys. D14 nya dirangkai bersama dinamo buat lampu untuk setting nanti malam guys. Setting di malam hari dirangkai bersama kopelnya itu. Kita akan mengetahui aktivitas para ABK waktu di siang hari guys. Apalagi ini bulan puasa, kita akan tengok kayak apa aktivitasnya guys atau kehidupannya. Dan ini bersama para ABK-nya guys loh, setiap siang hari seperti ini kehidupannya loh. Tempran guys, ada yang tidur dikarenakan lagi puasa ini guys, makanya ono piye Kak Arifin? Lho kok haus Kak? Lagi puasa Kak Arifin? Kak Arifin puasa atau ora? Lho alhamdulillah guys. Lho kehidupan seperti ini guys, ada yang tidur karena kehausan atau lapar karena puasa hari ini. Kalau jam-jam segini Pika. Kalau jam-jam segini, iya. Kondisinya ya ABK yang puasa seperti ini. Iya Kak. Pemandangannya tidak baik. Loh, pemandangannya seperti ini guys, memburuk semua. Ada yang kena busung lapar, ada yang kena anyang-anyangan, ambeien guys. Loh, seperti ini kehidupannya di tengah laut. Kayak miskin, gak bisa membedakan. Loh, kehebatan nelayan tradisional Rembang seperti ini guys. Loh. Kak Ali, gak ada aktivitas yang lain Kak Ali? Ada. Santai Kak Ali, berarti santai ya? Santai. Loh, lagi santai. Berbuka puasa ini. Gak ada aktivitas, ya, ngapain ini Kak? Baru membenahi telengkreng. Tadi ya, memperbaiki ya? Iya, memperbaiki. Loh, ini bersama Kak Ali ini. Cari cumi. Buat cari cumi nanti malam? Iya. Oke. Bersama Kak Ali guys. Biar di rumah di untuk itu Kak, anak-anak istri udah punya baju lebaran Kak? Belum. Loh, belum nih Kak, piye iki? Katanya dapat bantuan dari Pak Jokowi. Gimana Kak? Dapat enggak? Loh. Dapat. Enggak dapat guys. Karena Kak Ali ini orang kaya, makanya enggak dapat. Kita akan tengok lagi yang lain.
Oke. Ini kehidupannya seperti ini, guys. Ada yang tidur-tidur, ada yang musyawarah, ada yang ngapain ini? Loh, ada yang ngapain nih? Dih. Ki ngapain nih? Lagi njabuti apa? Hah? Njabuti. Njabuti. Apa? Loh, njabuti njabuti Mas. Apa? Loh, lagi. Di. Udah punya baju lebaran belum di rumah? Belum, belum. Loh, tenanan jujur lagi lo. Iya, belum. Iya. Kalau sudah, kalau belum belum. Belum, belum. Untuk anak istri di rumah? Alhamdulillah anak sudah. Udah ya. Oh. Alhamdulillah sudah, tapi baju lebarannya dapat bantuan dari Pak Jokowi atau gimana, Di? Oh, katanya kok dapat bantuan dari Pak Jokowi tadi, bilang teman-teman itu. Loh, ini di komet. Untuk itu, Di, untuk apa itu? Eh? Ah, cuma nolak kamu. Oh, mengharapkan bantuan dari Pak Jokowi, rakyat miskin itu. Mengenai puasa hari ini, puasa enggak ini? Alhamdulillah puasa semua ini apa ya? Eh, puasa? Puasa. Oh, lagi puasa. Berarti setiap siang hari seperti ini aktivitasnya ya. Lagi santai ya. Santai. Enggak ada pekerjaan di biasa jam segini. Enggak ada ya. Ntar sore ada pekerjaan. Oh, untuk melaut hari ini, Di. Berjumlah berapa orang melaut hari ini? 20. Oh. Kemarin 17. Kemarin 18. 18 ya. Sekarang 20. Berarti enggak menentu deh kalau melaut. Halo, alhamdulillah guys, melautnya enggak menentu. Mengenai itu deh, untuk kerja di tengah laut berapa hari biasanya baru pulang? 7 hari, kadang 8 hari. Paling banyak deh. Tergantung hasilnya ya. Paling banyak kalau ban-ban. Kalau sepi tangkapan paling banyak berapa hari? 8 hari. Oh, tuh. Kalau rame ya udah 2 hari. Kadang itu tergantung ya. Kalau rame posisinya rame di tengah laut atau hasilnya melimpah itu kadang 2 hari, kadang sehari ya dia. Tergantung pokoknya itu ya. Tergantung tangkapannya, guys. Tapi kalau tangkapan sepi paling lama itu 7 hari sampai 8 hari. Loh, ini bersama abik-abikannya guys. Kaun kok pakai ketu itu habis ngapain kak? Sholat duhur. Habis ngapain kak berarti? Habis sholat duhur. Oh, habis sholat duhur kak ya? Loh, berarti nunggu sholat asar ini? Ya nunggu. Loh, alhamdulillah guys, kehidupannya nelayan seperti ini guys. Mantap kak berarti ya? Oke mantap. Eh, kita akan lihat-lihat yang lain. Itu ini ono sing kena busung lapar, guys. Lho. Mbak. Lho, Mbak Min, ora turu le, Mbak Min. Mbak Min malu, guys. Eh karo ya cucukan le, enggak ya kayak buka le. Lho, buka lho. Karo iki. Lho, gorange. Karo iki. Kena busung lapar. Hei, kena busung lapar gimana kak Karabi? Bungosok kayak landa ini. Iya, iya kena busung lapar biar kok turun-turun wae. Ya menahan lapar lah. Oh, menahan lapar karena puasa hari ini kak ya. Puasa satu hari. Karena puasa hari ini pekerjaan tadi menjelang malam itu sangat berat guys. Makanya ini sedikit dikuras tenaganya ini para nelayan. Alhamdulillah, tapi masih semangat kak. Semangat. Masih semangat puasa hari ini guys. Alhamdulillah. Kak Jagung. Loh, Kak Jagung ini sing nyangkan busung lapar tadi. Loh, Kak Jagung koki si alam berja. Kak, kok gak koki gimana sekarang, Kak? Ah, ya dia. Penggantinya? Ada penggantinya atau? Iya, loh, yang kemarin viral nih Kak Jagung, koki si alam berja. Loh, karena dia sekarang tidak mau koki dikarenakan lagi malas karena lagi puasa. Kemarin aja tidak ikut melaut. Ada kendala apa Kak Jagung? Kemarin kok tidak ikut melaut kendala apa? Acara apa? Acara apa? Acara ya acara-acaraan. Ya mampu guys. Loh mertua, loh sekarang dengan mertua. Hei,
Jong oleh sing api le. Gambar miku trek pitik iki. Sing api. Usah aku tak degi anakku ora. Lho. Ini yang kena bisu ngelapar iki. Anyang-anyangen. Kolesterol, stroke ora kabeh ditok kelumpuk iki. Gletak. Guyon lur, guyon ternyata ini guyon. Gletak karena apa, Mbak? Karena lapar. Oh, kan kiai. Kiai ora lapar kiai. Dikirnya kan banyak. Nah ini kiyainya guys. Kurang wiritan. Kurang wiritan berarti. Kurang wiritan. Kurang wiritan. Bisanya itu bisanya itu apa itu mencari rezeki, mencari dunyo. Mencari dunyo apa? Harta, mencari harta. Harta kekayaan. Ini kiai modus namanya. Ini tapi sugi orang sugi ini. Ya maka piye Kak? Padahal kaya Kak ya. Besar kaya tapi je orang isang ini. Ya, padahal kaya tapi masih melarat. Enggak mau kaya tapi mintanya melarat lho. Guyon guys. Guyon guyon seperti ini. Lho. Ini sudah kaya. Ya. Pakai orang isang ini. Anga-anga ini. Isanya dunia deket gem ini. Ayo. Lho seperti ini guys, guyon ini. Alhamdulillah ini bersama nelayan tradisional Rembang dari Kragen. KM bulan baru guys. Alhamdulillah. Berarti di. Berarti seperti ini di berita aktivitasnya ya. Ya, lihat. Kehidupannya. Loh tadi itu di kok sekarang mau ngapain kok? Kok udah itu ganti pakaian. Mau tidur, Oh, mau tidur. Jangan lupa ya like, comment, subscribe. Oh, buat teman-teman berarti ya? Oh, berarti buat teman-teman yang sudah menonton video ini jangan lupa like, comment, subscribe ya. Yo, dia. Jangan lupa ya. Like, comment, subscribe dan bunyikan loncengnya biar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Ya. Cuplis Ahmad. Nah, ini para sahabat-sahabat atau ABK, guys. Loh, dan ini lokasinya ada di tengah laut. Alhamdulillah, guys, cuaca hari ini sangatlah mendukung. Semoga setting nanti malam semoga dapat ikan yang banyak dan bagus-bagus. Amin. Pokok didoakan ya buat teman-teman yang sudah menonton video ini, semoga setting nanti malam atau setiap kali melaut didoakan yang terbaik pokoknya. Tanpa doa dan dukungan para teman-teman semua, nelayan seperti kami tidak akan berarti apa-apa pokoknya. Kembali lagi bersama si Koki Indonesia Merdeka ini guys. Kak Soleh. Kak Soleh ngapain Kak Soleh ini ceritanya Kak? Lagi memotong sayur Kak? Memotong-motong sayur Kak ya? Sayur kacang. Sayur kacang guys. Ini yang kemarin viral Kak, Kak Soleh. Alhamdulillah sempat melebu televisi internasional. Nasional atau internasional ngono ya? Sing RCTI apa nasional ya? Alhamdulillah sempat sebuah penghargaan pokoknya sempat masuk televisi nasional RCTI. Di program apa soalnya? Silat Kak. Alhamdulillah. Acara silat Kak berarti ya. Suatu penghargaan guys. Ini lagi proses di bulan Ramadan Kak ya. Loh, alhamdulillah di berbuka puasa berarti kemarin ya yang sempat masuk silat ya. Yang sempat masuk silat itu acara berbuka puasa di tengah laut dan salat tarawih. Alhamdulillah guys, di puasa hari pertama itu sempat masuk di televisi nasional RCTI atau program silat. Alhamdulillah guys. Ya, dan ini koki yang satunya lagi guys, Kak Arifin ini. Alhamdulillah ini yang Koki Alam Semesta. Kemarin sempat viral lagi gara-gara program televisi nasional RCTI guys. Dari Windows. Berarti alhamdulillah sampahnya tidak dibuang ke laut. Masalah kebersihannya dijaga alhamdulillah guys ini. Dikumpulin jadi satu, nanti kalau pulang baru dibuang ke laut. Kak Arifin ya Kak? Dibawa pulang. Alhamdulillah guys. Ini dikasih apa Kak Arifin? Santan kental Pak, iya kental Kak ya. Santannya sasa Kak berarti Kak ya. Santan sasa guys.
ini kolaknya buat menu berbuka puasa nanti guys. Alhamdulillah ini gak kalah menarik sama di rumah guys, sama ibu-ibunya. Loh, ini santannya guys, kolak. Alhamdulillah. Buat kolak seperti ini berapa memerlukan berapa jam nggak biasanya? Setengah jam, Pak ya. Setengah jam sudah jadi guys, alhamdulillah. Loh, dikumpulin sampahnya guys. Alhamdulillah ini lagi membuat kolak. Dikasih berapa santan, Kak? Sasetan seperti itu. 6 Kak ya. Biar kental Kak ya. Mantap guys pokoknya. Dari segi baunya aja guys, alhamdulillah. Loh, dari segi baunya aja udah kelihatan loh. Pokok buat yang sudah menonton jangan melihat, jangan menelan lidah ya. Menelan air liur ya. Menelan lidah. Maaf guys, salah. Nah, ini bersama Kak Arifin. Pokok kita tungguin aja kayak apa membuat kolak hari ini. Oke, makasih Kak Arifin. Loh, ini masih bersama Kak Soleh lagi membuat atau memotong kayak ya, memotong sayur ya. Sayur kacang. Ya. Alhamdulillah guys. Koki kali ini sangat mantap. Kak, ini mau membuat lauk apa, Kak? Ceritanya ini. Ceritanya mau membuat sayur lode. Sayur lode ya. Mati mantap guys, kita akan pokok ditunggu aja kelanjutannya guys. Sayur lode di tengah laut itu kayak apa? Sama bumbu pecel kak yo. Ya. Buat menu berbuka puasa nanti. Buka puasa nanti. Oke, nah, mantap guys bersama Koki ini pokoknya. Rika yang kena busung laspar ini semangat kembali guys. Buat para abk ya kak yo. Ya. Yang memulihkan stamina. Yang kena busung lapar kak yo. Ya. Loh, seperti ini guys, kena busung lapar, anyang-anyangan, kolesterol abien kumpul jadi satu di sini guys. Loh, kaya miskin ini gak bisa membedakan guys, semuanya kumpul alhamdulillah. Meskipun berbeda daerah tapi alhamdulillah guys masih rukun selalu pokoknya. Ini para BK KM Bulan Baru. Pokok yang terpenting guys, jangan lupa didoakan ya buat setting nanti malam atau setiap melaut, jangan lupa didoakan yang terbaik pokoknya guys. Tanpa doa dan dukungan para teman-teman semua, cukli sahamat atau nelayan seperti kami ini tidak berarti apa-apa pokoknya. Loh, ini masih dalam proses ini. Pokoknya masak di tengah laut ini kalau dimulai jam berapa kak? Jam 2:30 baru dimulai memasak kak yo? Ya, baru mulai memasak guys. Suka dukanya apalagi ini lagi bulan puasa kak, suka dukanya gimana kak, kayak apa suka dukanya memasak di tengah laut? Kalau sukanya itu makan di tengah laut itu ada kenikmatan ya kak, lain ya? dari di darat ya. Soalnya kumpul jadi satu kak ya para BK. Ya, kalau di rumah. Di rumah beda jauh kak pokoknya. Ya, ada kenikmatannya lah kalau makan di laut. Loh, ini sudah jadi guys. Alhamdulillah kolaknya ini. Loh, ini kolaknya. Loh, kolak. Tapi di tengah laut itu mantap guys. Untuk kolaknya. Kolaknya sudah jadi guys. Sudah jadi kak ya. Kasih jemuran sapi. Loh, mantapnya itu seperti ini guys. Meskipun wadahnya seperti ini. Jemuran sapi. Tapi alhamdulillah masalah kenikmatan ini enggak kalah sama di restoran tingkat. Setelah tadi habis dipakai buat memasak kolak, ini lagi dibersihkan dulu nih untuk kemungkinan ini mau memasak nasi nih. Seperti ini guys, Koki di tengah laut itu untuk memasak menu berbuka puasa nanti. Setelah selesai dibersihkan, ini mau mengisi air ini.
masih kembali bersama Koki Kak Arwin guys. Lagi mencuci nasi beras. Banyak sekali guys ini memasak nasinya ini. Berapa kilo Kak Arwin ini Kak? 7. Malah banyak. Banyak sekali Kak yo. 4 kilo. Oh, berat 8. Ya, 4 kilo ya. Banyak guys ternyata itu. Ini buat menu berbuka Kak Arwin. Iya. Untuk berbuka puasa guys. Ini dikasih lebih soalnya takutnya itu kekurangan guys, makanya dikasih lebih ini. Alhamdulillah guys. Membersihkannya ini memakai air laut. Bersihkan guys. Kok dikasih air laut deh Kak? Enggak asin Kak Arwin. Oh, ini untuk membersihkan dulu Kak ya. Soalnya banyak para teman-teman itu yang tanya kok enggak asin Kak? Diasi dibersihkan sama air laut gitu Kak Arwin. Dibersihkan sama air laut dulu Kak berarti ya. Oh, nanti dikasih air tawar. Bertujuan itu supaya yang tidak asin Kak Arwin ya. Itu guys alhamdulillah ini Koki yang kemarin sempat masuk televisi nasional guys di program Silet di RCTI sama iNews. Alhamdulillah guys, suatu kebanggaan buat kami. Biasanya nelayan seperti ini guys, air laut untuk membersihkan. Selesai guys. Setelah dicuci dengan air laut, kemudian mau dibilas dengan air tawar guys ini. Kemungkinan air tawar lagi supaya tidak asin. Sudah selesai Kak Arwin. Kak Arwin guys. Sambil menunggu berbuka puasa guys, ini para BK lagi santai-santai. Soalnya kalau jam begini gak ada aktivitas apapun guys. Alhamdulillah ini loh, lagi banyak tidur. Kehidupannya nelayan seperti ini. Sambil menunggu berbuka puasa nanti, para nelayan banyak tidur guys. Ada yang musyawarah, ada yang tidur. Ini kalau seperti ini guys, kayak miskin nggak bisa membedakan guys. Alhamdulillah kalau di sini banyak berkumpulnya orang penyakit, semua itu kumpul di sini guys loh. Penyakit busung lapar, anyang-anyangan, ambeien, banyak sekali di sini. Ada yang rematik, encok di depan itu ada. Jadi satu di sini guys, alhamdulillah ini. Alhamdulillah ini masa apa Kak Arwin Kak ceritanya Kak? Mati matu guys, ternyata lagi menu bubu petel guys. Bungkusannya, ini alhamdulillah menunya guys. Ini pecel ini buat menu berbuka puasa hari ini guys. Ini ada kolaborasinya atau enggak? Enggak.
ini. Belum dimasak ya, Kak. Ini kolaborasi antara sup apa ini? Nanti dilihat aja ya, guys. Mau masak apa ini? Bersama Kak Arifin, si koki alam semesta, guys. Mantap. Ini udah matang, guys, ternyata ini. Udah matang, alhamdulillah, guys. Mantap sekali. Loh, sebelum kita melihat memasaknya langsung, guys, kita coy, ngapain coy? Belum angkat toh, Mas Yuti? Angkat mancing, coy. Oh, lagi apa ceritanya ini? Lo lagi apa itu? Lagi memperbaiki ya? Coy. Sini dong. Coy. Hey. Lagi ngapain ceritanya nih? Lagi ngapain? Beres-beres. Mau mancing ntar malam. Oh, lagi memperbaiki ya? Lagi memperbaiki nanti malam buat mancing bersama coy ini. Ini Diego Met. Si kancil. Dan itu ada banyak lagi, guys, yang lagi memperbaiki pancing cuminya buat mancing nanti malam. Loh, sambil menunggu berbuka puasa hari ini, kita akan tengok-tengok aktivitas para BK yang lain, guys. Iki dikelan teh digoreng gak soleh arep dikelan ya. Arep digoreng isih ya. Ya, digoreng. Mau digoreng. Ditumis. Ditumis lur. Mau digoreng dulu ini. Ikan napa cara kene? Durang. Dawal ya. Dawal. Dawal lur iki. Ikan dawal. Asli daerah Pulau Jawa lur iki. Ini apa ini? Namanya ini apa? Ikan dawal iki. Gurih ikan iki kalau digoreng. Renyah. Tomato. Apa? Jadi prosesnya dibersihkan lur iki. 100% murni bersih lur iki. Dibersihkan kotorane. Ada kan? Bersihkan lur iki kotorane. Dan ini kembali lagi bersama Kak Arifin, guys. Dan lagi membuat menu lagi ini. Yang keduanya kolaborasi antara pecel tadi sama apa ini? Ini menunya yang kedua, guys. Buat berbuka puasa hari ini. Ini lagi ditumis. Apakah itu? Gula pasir ya? Buat campuran berarti ini. Yo, kau udah tahu kak? Gimana takarannya kan hari puasa ini? Oh, soalnya ini Kak Arifin udah lihai, guys. Udah dari kecil masak di tengah laut seperti ini, makanya udah tahu kayak gimana takarannya biar pas dan merata, guys. Lo dikasih apa lagi Kak Arifin itu? Mulai memasak ini ya? Dikasih air ya sini. Soalnya lagi jam 5 kak yo. Udah kurang 30 menit lagi udah berbuka puasa ini, guys. Air. Pokoknya mantap ini. Pokok lihat saja, guys, kelanjutannya bersama koki alam semesta ini, berkolaborasi antara koki alam goib kasole tadi, guys. Ditambahin lagi
Tinggal ini dua enggak, Kak? Iya. Sudah ini selesai, Kak, ya. Nah, nanti kita tengok lagi, guys. Tambahin apa ini? Apa kayak itu? Sun kelapa, Kak. Oh, kara lagi, guys. Itu kelapa cair, Kak, ya. Kara kelapa cair. Buat memasak hari ini dikasih berapa, Kak? Tiga. Kasih sedikit. Oh, karena sedikit ini makanya dikasih tiga. Kalau tadi membuat kolak dikasih 6. Alhamdulillah bersama Kak Arifin, si koki alam semesta, guys. Kok tidak dibuang ke laut, Kak? Kotorannya, Kak, tadi. Sampahnya jadi itu, Kak, ya, dia buang ke tempatnya. Oh, dibuang di tempatnya, guys. Jadi tempatnya ini dikumpulin dulu, Kak, ya. Sampahnya dikumpulin dulu, nanti kalau pulang baru dibuang ke darat, guys. Alhamdulillah ini bersama Kak Arif ini kokinya mantap, guys. Masalah kebersihan ini dijaga, melestarikan air laut. Alhamdulillah. Kasih apa lagi, Kak Arifin, itu? Ini kacang. Oh, sayur kacang, ya? Buat campuran ini. Alhamdulillah, guys. Ini sudah mantap. Oke. Tambah sayur kacang. Loh, kasih apa lagi, Kak Arifin? Masak, mantap. Mantap, guys. Alhamdulillah. Tuh, gak dibuang kan? Alhamdulillah, guys. Masalah kebersihan. Just ini kalau di satu ini. Sambil menunggu menu hari ini matang, guys, kita akan lihat-lihat yang lain. Alhamdulillah, guys, ini lokasi ada di tengah laut. Buat teman-teman yang sudah menonton video ini, jangan lupa didoakan ya, biar melaut hari ini atau ke depan bisa mendapatkan hasil yang banyak, biar cepat pulang. Amin. Yang sudah menonton jangan lupa like, subscribe dan bunyikan loncengnya ya, biar tidak ketinggalan video terbaru dari kami, Cuplis Ahmad. Oh, ini Kenti, guys. Ini namanya Soekarno Putri. Ya, ini gimana ini? Ya, lagi mabu, guys, ini. Lagi mabu, Mas. Lagi mabu, guys, ini. Kita tinggalin aja soalnya lagi mambu. Kayak genap karena lagi lapar. Puasa hari ini cukup menguras tenaga, guys. Kita tinggalin aja. Oke. Kalau setiap sore seperti ini, guys, seperti ikan yang kelumuran, berkelumuran ini. Cumi. Duh, leci. Berkelumuran itu. Ya oleh. Udang. Berkelumuran. Kalau jam begini pesta, guys, para ABK-ABK ini. Mbak Satik, lu lagi ngapain, Mbak, ceritanya ini? Ini baru pasang. Mancing, ya? Ya, baru mancing. Mancing apa, Mbak? Cumi-cumi. Lu jam begini mancing cumi, Mbak? Ya, gini, caranya gini, cumi-cumi. Ini mana, Mbak? Pakai lu. Iya, ternyata cumi, guys. Oke, dikasih mancing berapa, Mbak? Tiga. Kasih mancing 3, guys, bersama Mbak Satik. Si raja pancingnya kemarin sempat viral, guys, masalah pancingannya itu mantap. Mbak Satik. Ini ada lagi Mbak Sami dan Mbak Asli. Si raja pancing yang kemarin juga viral, alhamdulillah. Lagi perang. Lagi nyangkut. Loh, lagi nyangkut. Loh, lagi nyangkut bersama Mbak Satik. Mbak Arno ae ben gegiran wong loro iki. Jam segini, guys, padi semangat. Para BKBK, soalnya ini lagi mau berbuka puasa. Kasih lo puasa, sama ngane keras, Kak. Kudu sawoto lek kasih lo. Menu nih, Kak, yo. Oh, ini sudah, alhamdulillah, guys.
akhirnya atas doa para ABK dan penonton, akhirnya udah matang menu hari ini. Ternyata menunya ini guys, lho. Menunya mantep. Ini apa ya namanya? Sup. Sup dari Qatar. Loh, sup Qatar ini namanya. Kolaborasi antara apa ini? Kita lihat. Loh, pecel. Alhamdulillah guys, dan pecel. Loh, ini lagi membuat es ternyata ini loh. Disiram pakai air tawar. Loh, stok ben ora asin. Biar tidak asin. Larang. Larang ngawur. 1 kilo ini 3,5 juta. Kita akan lihat kayak apa esnya. Penasaran. Loh, apa itu? Kita lihat guys. Loh, ternyata kolaborasi antara es degan, susu sama sirup. Kasih es mantap pokoknya guys ini. Loh, bersama Kak Soleh, si Koki Alam Gaib. Bersama Mbak Satik, si Raja Pancing. Semare viral yang ini Mbak Bledeng ini kayak udah nih. Tuh, dikasih lagi. Terlalu banyak guys, alhamdulillah ini. Mantap pokoknya ini. Loh, dibantu ternyata bersama Dekomet Kendi. Loh, ternyata membantu Kendi itu Dekomet. Ya, ternyata ini saudara kita guys. Kode ini kalau orang api. Oleh kayak kode kalau orang api ya. Kita lihat guys, kita lihat kayak apa. Masuk mantap di. Terus. Apa di? Soda meriah. Soda meriah ternyata bersama kolaborasi tegan. Susu sama sirup dia mati tambah es lagi masuk Kak Soleh. Mantap guys ini. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ini kayak arak. Di. Kok gak dicipin, Di? Soalnya lagi puasa ya. Oh, alhamdulillah, guys. Loh, udah selesai ini? Oke, lo disuruh, guys. Saya gak apa-apa bersama bos. Gimana, Bos Kendi? Tinggal berapa menit lagi ini? 10. Tinggal 10 lagi ya. Loh, dan ini jamnya udah menunjukkan jam 5:30. Kurang 5 menit, alhamdulillah guys. Loh, cuaca di rumah sama di tengah laut beda sekali. Meskipun waktu udah menunjukkan 5:30 kurang 5 menit, tapi cahayanya masih terang. Jamnya udah menunjukkan